Berani banget ya, orang-orang lompat dari ketinggian hampir 7 meter. Dan ini kedalamannya sih sepertinya 3 meteran. Makanya kalau yang nggak bisa berenang, jangan coba-coba untuk berenang di dalam curug itu ya. Hello guys, welcome back. Kali ini gue ada di kawasan Gunung Bunder. Nah, ini sekarang gue mau jalan-jalan ke Curug Pangeran. Seperti apa ya kondisinya saat ini di tahun 2022. Nanti kita lihat di dalam ya. Ikutin terus. Bentar pak. Iya. Iya. Eh Cik, Dewi, ayo. Ini dia, kita ke Curug Pangeran. Enggak, gue lebih suka pakai sandal jepit coy. Makanya nanti main airnya baru di Lembah Tapus. Enggak, kan tadi gue bilang ke Lembah Tapus baru. Ini nih, ke sendalnya Aci nih berasal loh. Ini kalau basah licin, makanya jangan dipetahin. Apanya? Enggak, ini enggak basah. Ya, ayo. Ini enggak. Hah? Apa? Gak jadi. Aca, dia mah saling pakai lagi. Kayaknya kalau nunggu balik lagi, itu abangnya udah gak ada. Jadi, gue datang sini hari Minggu jam masih jam 1 siang dan cuacanya tuh sangat bersahabat ya, belum hujan walaupun udah agak mendung. Tadi tiket masuknya itu sebesar 10.000 satu orang dan katanya cuman 200 meter dari pintu masuk. Jadi lumayan dekat ya. Kita lanjut lagi. Kalian udah lihat kan di bawah sana itu? Udah kedengeran banget air terjunnya. Sebenarnya kawasan Gunung Bunder ini tuh seru ya, karena kalian parkir di paling atas itu bisa dapet beberapa tempat wisata. Ada Curug Balong Endah, Curug Pangeran, Lembah Tapus, Telaga Batu. Nah, nanti abis ini gue mau ke Lembah Tapus. Sekarang gue mau ke Curug Pangeran dulu ya. Ini jalannya tuh batu-batu banget. Dan gue pakai sepatu. Jadi gue saranin sih, terserah kalian sih mau pakai sendal atau sepatu. Cuman kalau pakai sendal nih bakalan licin banget karena jalannya seperti ini. Tapi kalau sepatu ya relakan aja, pasti kotor ya. Kita udah mau sampai di titik pertama. Awas sih, Cik. Dewi, awas. Licin. Pegangan sini licin. Enggak licin. Nanti aja di Lembah Tapus aja. Curug Pangeran. Thank you.
cinta. Ini curug Pangeran, dan ini ada yang mau lompat dari atas. Seru banget, itu 7 meter dan gak ada yang banyak berani buat lompat di sana. Menurut gue sih oke banget. Airnya jernih ya, dan beruntung banget gue kesini belum hujan, padahal ini di bulan September. Ya mungkin karena gue datang jam 1 siang, jadi airnya masih bersahabat, gak terlalu deras, dan warnanya masih hijau. Kondisinya sih rame banget. Jadi kalau kesini gue saranin tuh siang-siang, karena kalau siang-siang kesini itu gue rasa nggak akan mendung, karena kalau sore itu biasanya udah ada kabutnya. Mending dari siang kalian udah sampai di Curug Pangeran. Berani nggak Yud lompat? Ya elah, berani lah. Berani. Itu dalamnya 7 meter. 7 meter. Udah lompat. Ambil apa dulu ya? Berani banget ya orang-orang lompat dari ketinggian hampir 7 meter. Dan ini kedalamannya sih sepertinya 3 meteran. Makanya kalau yang nggak bisa berenang, jangan coba-coba untuk berenang di dalam curug itu ya. Enak banget kalian bisa berenang yang di bawah sini. Jadi kalau kalian mundur ke belakang itu ada tangga menurun ke bawah, dan itu nanti bisa dipakai buat berenang. Dan ini nggak begitu dalam yang di sini. Jadi kalau yang di atas sana penuh, kalian bisa berenang di sini. Seru banget kan, liburan murah tapi menyenangkan. Ini view dari sini juga lumayan bagus ya. Dan kamar mandi di sini yang di bawah ini gratis, tapi yang di atas nggak tahu deh, kayaknya bayar. Tadi tulisannya kalau mau gratis yang di bawah. Wah, ada yang mau nyantai nih di bawah. Mungkin kalau hujan besar kayaknya sih nggak bakal bisa dia gelar tikar di situ atau matras tuh. Karena pasti aliran airnya tuh deras banget sampai bawah sini. Curug Pangeran nih udaranya segar banget. Dan benar-benar ya lumayan bersih airnya. Jadi gue rekomendasi banget kalau kalian yang mau ke curug Pangeran ini harus dari siang ya. Karena di kawasan Gunung Bunder ini biasanya kalau sore itu udah turun kabut, dan kemungkinan ada gerimis kecil gitu. Jadi sayang banget kalau kalian datangnya agak sore, mending dari pagi atau dari siang. Ya, gua rasa sekian dulu ya video gua kali ini. Di
Curug Pangeran yang ada di Gunung Bunder. Dan jangan lupa untuk bantu gue subscribe, komen, like, dan share supaya gue bisa ajak kalian jalan-jalan keliling Nusantara. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Ciao.